Cantiknya tempat perkhemahan ni. Ada ni apa ni, kemah. Aduh, baru nak puji sikit cantik. Dah ada pula sampah ni. Ini yang tak seronok ni. Ha? Pergi berkhemah, sampah buang merata-rata. Terpaksalah ahli pengangkat yang rajin ni kena apa? Angkat sampah, nak kena buang sampah. Mana tong sampah ni, tong sampah. Mana tong... Ini lagi satu hal. Yang mana, apa kalau tempat perkhemahan tu kalau tak ada tong sampah, ha? Apa bawalah balik sampah ini, biar merata-rata je. Saya kena buat report ni dekat saya punya cikgu ni. Nak tahu siapa cikgu kita hari ini? Jom kita profil guru hari ini. Aduh, mana nak buang sampah ni? Tong sampah Mal. Tak? Cikgu! Kenapa tu, Mal? Ni, cikgu. Apa ni? Saya baru je datang tempat ni, cikgu, kan? Lepas tu tiba-tiba... Saya dah set up dah ni semua ni. Ni, ada sampah ni, cikgu. Orang buang merata-rata, cikgu. Inilah masalah sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni viral macam-macam. Betul, cikgu. Pergi mana-mana... kawasan-kawasan perkhemahan ditinggalkan sampah. Sampah tu cikgu, tak tahu dia buat apa cikgu. Yeah. Dia tinggalkan, dia buang macam tu je cikgu. Buang macam tu je cikgu. Inilah masalah-masalah orang sekarang ni. Jadi tolong kalau pergi mana-mana kawasan-kawasan perkhemahan, sama ada kita buang dalam tong sampah ataupun kita kutip sampah bawa keluar. Saya sebenarnya kalau boleh hari ini kita dapatlah buat satu gadget tong sampah ke. Boleh. Ataupun kita buat sesuatu yang ada kaitan dengan untuk membersihkan alam sekitar ni, cikgu. Itulah yang kita nak buat hari ini. Kalau boleh hari ini kita nak clearkan sampah-sampah ni. Macam mana? Kita akan cuba buat satu gadget tong sampah. Cantik, cikgu. Itu saya rasa episod yang paling menarik, cikgu. Sebab saya rasa mungkin kalau kita pergi ke tempat-tempat perkhemahan kan. Alamak, tak ada tong sampah. Jangan risau. Lepas ni cikgu Alim akan tunjukkan macam mana kita nak buat gadget tong sampah. Cikgu, nak buat tong sampah, nak buat tong sampah juga. Tapi kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka. Dan juga apa, cikgu? Jaga jarak 1 meter. Jadi dengan itu satu lagi. Apa dia? Kita pakai gel pembasmi kuman. Cikgu tahu nak masuk link tu bagus cikgu. Okey, jadi kita pakai dulu. Cikgu boleh pakai kan? Okey, untuk Akmal dulu. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Baik. Kita pakai dulu gel pembasmi kuman supaya kita ni orang kata terhindarlah daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey cikgu. Kita pun dah sanitasi cikgu. Kita juga nak belajar ni serba sedikit info mengangkat ni cikgu. Info untuk hari ni kita tengok sini. Saya dah sediakan satu ada papan kenyataan. Dia tulis apa tu? Dia tulis apa tu kat situ? This stone was land. This stone was land. Batu ni sudah mendarat. Saya direct translation cikgu. Okey, sebenarnya gambar ni adalah batu asas kepada rumah BEP ataupun rumah pengangkat sekarang ni. HQ pengangkat sekarang ni. Okey. Dia terletak di Jalan Hang Jebat. Dia telah di, batu ni, batu asas ni telah diletakkan pada tahun 1954. Sebelum merdeka lagi. Ya, betul. 1954. Pada siapa yang letak dia? Ni dia tulis kat sini, the chief scout. Maksudnya Pesuruhjaya pengangkat yang lama, mula-mula awal-awal tu. Siapa nama dia? Ada dekat Cikgu Halim. Bukan, siapa nama dia cikgu? General Sir Gerard Walter. Itu yang mengasaskan ataupun menjadi Pesuruhjaya pengangkat dekat Malaysia pada zaman itulah. Sampah kita dah kutip. Dan sekarang kita nak buat gadget tong sampah cikgu. Sebelum kita nak buat tu cikgu, saya nak tahu jugaklah sebesar mana tong sampah kita nak buat tu sebenarnya. Size dia cikgu. Sesuailah sedang-sedang. Sesuai dengan keadaan sampah kita. Dan juga dia ada dua jenis. Sama ada kita nak buat dia sampah yang kering ataupun sampah basah. Dia ada sampah basah. Ada juga. Tapi untuk hari ni kita buat sampah kering lah dulu. Sampah basah ni contoh macam sisa-sisa makanan. Itu sampah-sampah basah. Okey,
aktiviti. Tadi Cikgu Halil kata sedang-sedang kan? Sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Cukup. Alah. Kita break dulu. Kita break dulu. Kejap sangat tu Cikgu. Okeylah. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan macam mana kita nak buat gadget tong sampah bersama dengan Cikgu Halil. Selepas ini dalam Kau Kurikulum Didak TV KPM. Yang sedang-sedang. Didak TV KPM. Didak TV KPM. Sebelum tu cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita kena mulakan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jom cikgu kita ramai ni. Okey. Ini dia punya apa sebenarnya ini cikgu? Ini kita, saya dah siapkan untuk dia punya dinding lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok ikatan dia dulu. Okey, ikatan dia. Kita tengok yang bersilang ni mesti gunakan serung. Yang ini cikgu Okey, yang ini mesti guna serung. Okey, yang atas ni yang bersilang tegak macam ni mesti guna seraya. Seraya. Yang atas yang bersilang atas ni. Ini kita dah belajar serung dengan seraya kita semua dah belajar kan sebelum ni kan? Betul. Okey, jadi Akmal pegang sana. Okey. Okey, sekarang ni kita nak Akmal terbalikkan dia masukkan belah dalam. Supaya okay. Dia saya keluar sikit cikgu. Okey. Okey. Agak-agak jangan kita agak-agak dia. Sesuailah untuk kita punya nak letak kita punya apa nanti? Okey. Sampah, plastik sampah nanti. Okey. Then kita boleh letakkan dia punya palang dia. Okey, Akmal pegang belah sana. Okey. Okey, kita ikatlah. Macam tu je cikgu. Okey, ya. Yeah, kita ni kita nak rapatkan sedikit ke atau macam mana? Tak apa, biar besar sikit tak apa. Besar sikit macam ni. Okey. 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 Okey Boleh Okey, kita ikatkan. Macam biasa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatan, ikatan. Manuk je. Manuk, ya. Hai. Okey, kita mulakan ikatan dengan manuk. Okey, sebelah lagi. Nampak cikgu, kalau saya lepaskan cikgu. Dia belum kukuh lagi. Okey. Okey, sebelah lagi. Nanti dia jadi. Okey. Nanti kita boleh letak plastik ya dekat atas sinilah. Okey. Okey. Ketinggian. Ketinggian tong sampah juga kena sesuai. Kenapa cikgu? Yalah, kalau tinggi sangat nanti kan kita nak letak sampah susah sikit. Okey ya. Ini orang kata just nice lah. Just nice lah. Okey, paras pinggang ataupun bawah sikit pada paras pinggang okey. Jangan sampai tertunduk sangat. Okey, proses yang sama. Sebelah bawah pun kita kena letak sebab apa dia belum kukuh lagi. Dia tak stabil lagi. Bawah yang mana? Yang kaki ni je. Kaki bawah dia. Okey. Kita kena letak juga. Okey. Akmal pegang dulu. Okey. Pastu cikgu. Okey. Ini saya kena silangkan dia. Untuk mengukuhkan dia. Okey, kita silangkan. Okey. Wah. Okey. Okey. Okey, kita habiskan dengan manuk. Kita buat dulu. Okey. Siap ayo. Tapi kita kena kemaskan sebelah lagi lah. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Okey, yang sebelah sini kita belum kemaskan lagi. Okey, jadi kita kemaskan sikit supaya dia boleh betul-betul kukuh lah. Okey. Saya kemaskan sebelah sini. Okey. Saya pegang sini cikgu. Okey. Okey, buat serung sama juga proses dia kita buat serung. Okey, dah kukuh. Okey, baru kita boleh letak kita punya sampah. Ni plastik sampah tu. Ya, plastik sampah. Satu hujung. Tujung. Okey, macam ni. Kan cantik macam ni. Nampak? Okey, jadi sampah pun kita pun boleh lah letak dalam ni. Ya, boleh letak sampah. Kita buang. Okey. Tapi cikgu, saya rasa ada lagi satu masalah ni. Apa masalah dia? Masalahnya sekarang ni, kalau kita ada tong sampah, tapi kita buang sampah. Tapi kita tak tutup sampah tu. Hujan, basah. Basah, ada pula lalat-lalat yang datang.
tak macam mana cikgu? Takkan tak. Takkan kita nak buat dia punya apa? Penutup cikgu. Boleh. Kita boleh buat penutup. Tadi aku mana apa? Sensor. Ha, yang ada sensor tu. Yang dia boleh ikat sendiri tu cikgu. Sensor tak dapatlah, tapi kita boleh buat tutup dia nanti. Buat penutup. Buat penutup untuk tong sampah. Tong sampah. Ya. Yeah. Pakai apa cikgu? Kalau kita tengok dekat tong sampah dekat jalan-jalan ataupun tong sampah awam. Biasanya dia mesti ada penutup. Sebab apa? Untuk mengelakkan hujan, untuk mengelakkan serangga. Dia mesti ada penutup. Jadi sama juga kita boleh letak penutup dia. Penutup. Pakai kayu. Pakai kayu. Ai peliklah. Nak tahu macam mana rupa dia, kita nak berdiri dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam kurikulum Didik TV KPM. Penutup sampah. Betul, letak sampah. Hai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pening cikgu. Nampak tak ni? Ha. Ni lalat dah hurung dah ni. Nanti edit sikit ada lalat. Okey, jangan risau cikgu, Okey. Dah keluar. Okey, kita buang balik cikgu. Ini kita kena cepat cikgu. Kita kena cepat buat penutup. Tudung buat sampah ni. Penutup dia. Macam mana cikgu? Okey, boleh. Kita dah sediakan bahan dah ni. Okey. Kita ada buluh sama juga. Kita ada kayu untuk buat dia punya tepi dia. Okay. Ini saya letak tepi dulu boleh cikgu? Boleh. Letak sebab macam dulu. Dia wangi sangat. Saya spray perfume ke? Spray apa spray dia? Okey, okay, tak apa. Kita letak sini. Okey cikgu, jom. Okey, kita duduk. Sama juga kita nak buat dia punya penutup. Sama, kita ada dua kayu. Untuk kita letak sebagai dia punya pemegang. Okey, kemudian kita susunkan kita punya penutup lah. Saya dah tahu dah. Tengok macam ni saya dah tahu dah pakai ikatan apa dah ni cikgu. Ya, apa dia? Ikatan serong. Teka lagi. Kalau bukan ikatan serong, ikatan balak cikgu. Kurang kena lagi lah. Okey, ini last lah cikgu. Ini kalau betul cikgu, saya bawa balik tong sampah ni. Ikatan adalah yang itu cikgu. Alah. Bilik kacang lah cikgu. Betul? Ya, betul. Okey, itu saya bawa balik lah cikgu. Jadi bila keadaan ataupun yang bersusun macam ni, kita boleh gunakan lilit kacang. Okey, lilit kacang ataupun ini yang tepi-tepi ni kan? Ya. Okay, nampak jadi bijak di situ. Ya, cikgu. Kita boleh gunakan lilit kacang pada kedua-dua belah lah. Okey, untuk kita buat sebagai penutup nanti. Okey, kita gunakan tali. Okey, ada dua cara. Sama ada kita nak buat lilit kacang satu ataupun nak buat lilit kacang dua. Okey. Saya suka gunakan lilit kacang dua sebab apa? Dia memegang pada dua-dua belah. Kalau satu ni dia sebelah saja. Tapi saya rasa dua tu kurang sesuai cikgu. Kenapa? Kita kena buat yang tiga. Tiga. Boleh cikgu? Tak ada lagi tiga. Tak ada lagi cikgu. Okey. Kita buat kita mulakan. Konsep dia sama, kita akan masukkan pada celah sini. Cikgu, saya buat belah sini lah cikgu. Boleh. Buat lilit kacang ni. Cikgu pernah ajar saya di episod. Adalah sebelum ni. Adalah banyak cikgu. Okey. Ni senang je. Bilik kacang. Okey, kita buat macam ni. Kita masukkan dekat sini. Okey cikgu. Masukkan satu. Okey. Okey, kita angkat sini. Okey. Silangkan kat belah bawah. Kita silangkan kat bawah. Silangkan kat bawah. Cikgu Naik atas. Ya. Sekejap cikgu. Cikgu dah silangkan dah. Saya belum silang lagi. Okey, saya tunggu awak. Okey. Ni masukkan kat bawah. Okey. Silangkan belah bawah sini. Ni kan? Belah sini. Yang kayu bulat. Okey. Sekejap cikgu. Okay. Kita masukkan kat sini. Okey. Lepas tu cikgu, masukkan. Satu masuk belah sini, satu masuk belah sini. Satu belah sini. Okey, satu lagi belah sini, satu masuk belah sana. Okey, jadi dia keadaan dia akan jadi macam ni lah. Okey, kita rapatkan sini. Kita rapatkan yang kedua. Okey. Sama juga. Okay, tak apa, ni biar dulu tak apa. Oh, ni biar dulu. Supaya senang kita nak ni nanti. Okay, rapatkan betul-betul. Okey, dah. Okey, sama juga proses dia. Kita masukkan sini. Okay, kita pusingkan belah bawah tadi. Yap. Satu sini. Satu dekat sini. Okey. Okey.
Sudah cikgu, sudah okay, siap. Rapatkan. Yang atas ni rapatkan supaya apa, tak nak bagi ada ruang-ruang lah. Betul. Ha, nantikan lalat ada juga nanti. Okey, tarik, okay. Rapatkan betul. Okay, ini rapatkan bagi betul-betul rapat. Okey, dah rapat dah. Okey, ha? Masuk yang kedua. Kedua. Yang ketiga. Okey, proses dia sama. Yeah. Okay, bawa turun. Betul, sini kan cikgu? Jangan silang kan, tak payah. Oh, sini, okay, bawah turun bawah je. Sini ke bawah. Okey. Baik. Okey. Rapat. Okey. Masukkan yang keempat. Sama juga. Sama juga. Jarang cikgu saya buat sama-sama macam ni. Okay. Oh, lepas ni bolehlah masuk hutan dah. Ha? Kita boleh masuk hutan sama-sama lah. Cikgu cakap apa ni cikgu? Saya ni cikgu, orang hutan cikgu. Orang hutan eh? Kawan saya cikgu, ada kita Land Rover cikgu. Ya. Yeah. Aircon tak ada cikgu. Aduh. Apa benda lah kan cikgu? Macam mana nak masuk hutan je ni? Okey, last. Okey. Okey, kita masukkan. Proses sama. Habis saya ni cikgu, dia tak ambil dah muka saya ni. Okey, dah siap. Okey. Satu, dua. Okey, mantap. Matikan dengan? Mano. Buku sila. Buku sila. Okey, buku sila macam mana? Kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey, kiri atas kanan. Okey, kita masukkan. Okey, untuk kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey. Yee. Apa cari cikgu? Rapatkan. Rapatkan. Okey, buat semula. Buka balik. Buku sila ni kalau siapa yang orang kata tak mahirlah ataupun tak kuasai kan. Tak tahulah. Nampak ni. Dia dah jadi macam ni cikgu. Okey, kejap. Okey, kiri atas kanan. Baik, kiri atas kanan. Rapatkan. Tarik terus rapatkan. Okey. Pusing belah sini. Tali ni belah sana, ni tali. Okey. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey, tarik terus. Okey. Tarik. Yes. Okay. Sudah okay, dah siap. Okey, dah siap kita boleh pasangkan kita punya tutup. Nice. Atas kita punya. Okey. Bagus sampah. Okey, bawa sini bagus sampah tu. Okey. Nah, siap. Kita tutup, cikgu. Ngam-ngam. Okey. Kemas ikatan dulu ni. Dah siap. Cantik. Sampai saya tak kenal mana satu saya punya ikatan, mana satu Akmal punya ikatan. Nampak, cikgu? Hai, yeah. Kita minum teh tarik, cikgu. Okey. Okey, jadi kita pun dah siap. Kita tunjukkan kepada murid-murid kita. Inilah okay, kita gadget Kong Sampah bersama dengan penutup dia sekali. Dia sekali. Nampak tak? Ini sikit. Kita boleh angkat ni. Menutup dia. Mungkin kita belakang sikitlah cikgu. Belakang sikit. Kita belakang sikit. Okey. Okay, kita nampak. Ini dia. Penutup kita sudah ada. Nampak penutup dia? Okey. Ini penutup dia dan kita letak saja dekat atas dia. Sini cikgu. Kenapa tu? Tak boleh tutup. Kejap. Okey. Agak tak smooth di situ ya. Okey. Ini saya rasa cikgu satu gadget yang saya sendiri puas hati. Sebab apa? Sebab aku malikat. Walaupun satu saja. Jadilah cikgu kan. Okeylah. Ini tak ada masalah dah kalau kita masuk hutan lepas ni. Nak buang sampah, tak ada tong sampah. Cikgu Ali boleh dah tunjuk buat dah. Daripada A sampai Z. Ya, cikgu. Betul? Betul. Lepas Z ada lagi ke cikgu? Tak ada lagi, tak ada. Tak adalah. Jadi cikgu Alim, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Telah kongsikan kepada kami semua salah satu gadget yang saya rasa cukup berguna untuk kita semua apabila kita masuk dalam hutan. Ini dia gadget tong sampah siap dengan penutup sekali, cikgu. Penutup sekali. Ada penutup sekali. Okey, cikgu. Biasa rumusan yang kita dapat. Rungkaikan dan dapat kita rumuskan hari ini. Rumuskan hari ini. Okey. Kita buat apa gadget? Tong sampah. Tong sampah untuk apa? Untuk jaga kebersihan. Jadi dekat sini kita menekankan sangat kebersihan. Tak kisah dari segi diri kita sendiri ataupun kawasan persekitaran, kawasan kemah, terutamanya yang sekarang ni. Kawasan-kawasan peranginan.
Seperti air terjun. Air terjun. Seperti sungai-sungai cantik tu. Sungai-sungai, ya. Jadi tolong sangat kepada yang kat luar sana nak pergi ke air terjun ke, pergi mandi sungai ke apa ke. Aha. Sampah tolonglah buang dalam tong sampah. Ya, kalau tak ada nanti, buat. Cikgu Halim marah. Cikgu Halim, cuba tunjuk sikit muka marah tu cikgu macam mana. Ya, itu cara cikgu Halim marah. Ya, aku anak murid dia cikgu. Okey. Jadi nilai-nilai murni cikgu? Okey. Tadi nilai-nilai murni kita gabungkan sekali lah. Tadi jaga kebersihan tadi. Yeah. Nilai-nilai murni lah tu. Senang buat duit. Okey, nilai-nilai murni adalah kita untuk menjaga kebersihan alam tadi lah, kelestarian alam. Oh, ayat tu lama tak dengar tu. Win. Okey. Lama tak dengar ayat tu. Betullah cikgu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada cikgu Halim dan juga murid-murid semua kerana telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Nampak tak dalam setengah jam kita boleh dapat satu input yang cukup menarik cikgu. Siapa lagi kalau bukan cikgu Halim yang nak kongsi kan? Betul. Takkan cikgu Akmal. Lain pula. Lain pula jadinya. Jadi kau nak tahu apa lagi ya, cikgu Halim akan kongsikan seperti biasa Isnin hingga Khamis pukul berapa tu cikgu Halim? Pukul 6.30 petang. Hanya di mana? Di Co-Curriculum Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, saya balik cikgu. Boleh, silakan.